Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pilih kita. Punya ramai-ramai penduduk taman ni, Allah pilih hambanya yang semayang fardu maghrib berjemaah, banyak ni je. Dan yang dapat belajar awal banyak ni je. Ya? Yang Allah pilih ya, tak ramai. Faham? Itu penduduk syurga tak ramai. Bukan kita kata mereka penduduk neraka, tak. Faham? Ya? Jangan salah faham. Ya? Sebab itu kaedahnya, jalan-jalan ke syurga ni, orang suka jalan-jalan ke syurga ni tak ramai. Sedikit sahaja. Sebab dalam hadis daripada Imam Bukhari, Nabi bagi tahu dalam syurga ni, penduduk syurga ni seorang eh. Seorang manusia dalam syurga, 999 dalam neraka. Dalam syurga ni yang ramai bidadari. Dan yang ramai, yang banyak malaikat Allah. Ha, ni kisah syurga, kisah neraka. Baiklah, malam ni aku nak tazkirah dengan bertajuk himpunan para-para makhluk di padang mahsyar. Kita ni semua akan dihimpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala di satu negeri yang bernama Yaumul Akhirah, iaitu negeri akhirat, negeri penentuan, hari penentuan, hari perpisahan, hari pembalasan. Tak kira engkau siapa pun, engkau banyak duit, engkau orang miskin, engkau orang kaya, engkau menteri, engkau YB, engkau ustaz, engkau siapalah sekalipun. Di padang mahsyar, engkau pasti berhimpun di padang mahsyar untuk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat. Semua dihisap, tuan-tuan. Kulli nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Mati ya, faham? Eh? Yang datang surau mati, yang tak datang surau mati. Yang mengaji mati, yang mengaji duduk depan mati, yang mengaji sandok kat tiang mati. Faham? Semua mati, faham? Eh? Kita masuk negeri akhirat, negeri yang sangat menakutkan. Sebab itu Nabi beritahu, ni hadis sahih. Sebab itu lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang fardu ni jangan gopoh gapah sangat. Faham? Ya, dah baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dah baca istighfar tu, jangan lupa baca Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Nabi beritahu sahabat baca lepas maghrib 7 kali, lepas subuh 7 kali, lepas maghrib 7 kali, matinya dia baca lepas maghrib 7 kali. Dia mati sebelum subuh. Dia ada tiket untuk melepasi tentang api neraka Allah. Maksudnya orang ni, dia masuk dalam syurga. Faham? Tapi dengan syaratnya orang ni, lepas sembahyang, lepas bagi salam, oh, ke jangan buat benda lain dah. Jangan duk tengok handphone. Jangan selfie-selfie, jangan. Ana sampai dah surah Al-Furqan ni. Alhamdulillah. Penduduk sini ramai tapi sembahyang dosa, busuk punya orang. Ha, jangan, jangan. Ya? Habis dulu wirid, dah habis wirid, nak buat benda lain buat. Faham? Kita hubungan dengan Allah ni kena jaga sungguh dengan Allah ni, faham? Sebab dia bagi kita makan, dia bagi kita anak, dia bagi kita nafas, dia bagi kita berak, dia bagi kita berteduh di bawah angin, di bawah arasnya, di bawah langitnya, dia bagi kita berpijak di atas bumi. Faham? Ya? Kita banyak bersyukur. Wa sanajzi syakirin. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah tambah nikmat yang dia bersyukur. Faham? Ya? Dalam surah Ar-Rahman pula, afa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana satu pula yang kamu dustakan. Faham? Ya? Tuan-tuan untung, duduk taman ni surau ada aircon, faham? Nak datang, tak ada siapa nak marah pun, faham ya? Datang boleh, tak nak datang boleh, faham? Dekat Palestin orang nak pergi semayang, kena bunuh, faham? Nak pergi semayang, orang bunuh, orang tangkap, orang semelih, orang rogol, orang beloh dada, orang bakar, faham ya? Negara kita ni aman, faham? Bila aman, jangan kita kufur nikmat, faham?
Jangan sampai berlakunya nanti bila orang Islam nak semayang, bagi semayang tak boleh dah, pada ketika itu nak menyesal tak guna dah, faham? Pada ketika inilah, sebab di antara sunnah yang Nabi buat iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesiapa yang menegakkan semayang berjemaah, al-jama'atul rahmah, dia adalah mengikut sunnahku. Tuan-tuan cinta Nabi ya? Kalau cinta Nabi kena ikut cara Nabi ya. Kita tengoklah habib-habib, tengok salafus soleh, tengok para-para awliya, tengok para-para ulama-ulama mutabak, tengok ulama-ulama yang hebat-hebat, mereka dengan selawat, berselawat ke atas Nabi tak tinggal. Betul, lepas sembahyang fardu subuh, jangan tinggal berselawat ke atas Nabi 100 kali. Siapa selawat ke atas Nabi 100 kali lepas sembahyang fardu subuh, Allah selesaikan, Allah makbulkan 100 hajat. 30 dekat dunia, 70 dekat negeri akhirat. Tuan-tuan. Lepas tu lepas maya jangan kena kabut. Bukan susah pun. Paling pendek sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Tu pada mini, Muhammad Muhammad tak ada. Kalau boleh selawat tijriyah, ataupun selawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin. Muhammadin tanhalu bihil uqadatan faruju bihil qurab wa tuqta bihil hawa'ih wa tunalu bihil raqa'ib wa khusnul hawatim wa yustazqal ghamamu biyajuhil karimu ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Macam ya? Nabi cakap apa? Sesiapa yang rajin selawat kat aku, nanti kuburnya bercahaya. Nabi cakap siapa rajin selawat kat aku, sebut nama aku. Nabi cakap apa? Nanti di jambatan sirat, mereka bercahaya. Bercahaya? Jambatan sirat ni gelap tuan-tuan. Gelap sangat. Siapa suka berselawat kat aku, sebut nama aku. Nabi kata apa? Dia ada nur, ada cahaya namaku di dalam syurga Allah. Sebab dalam syurga Allah ni, dekat dahi malaikat ada nama Muhammadur Rasulullah. Dekat leher bidadari ada nama Muhammadur Rasulullah. Bukan kat leher bini kita, kita gigit. Ni Rasulullah, faham? Tuk lah semayang. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah bagi salam kat Nabi lah. Allah pun bagi salam kat Nabi. Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillah khissalihin. Nabi jawab. Itu semayang tu kena betul-betul. Masa ashadu an la ilaha illallah. Nabi isbat. Nabi ya, tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah yang boleh memberi mudarat. Allah saja yang boleh memberi susah, memberi senang. Itu Nabi isbat, faham? Tak ada. Semayang tidur. Semayang hayal, ingat dunia. Semayang asyhadu an la ilaha illallah. Motor lupa kunci, mampui. Semayang ingat bini, ingat bini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan. Ubat kuat makan ni. Allah bini wasap uzur pula. Ni semayang kerana manusia. Kalau semayang kerana syaitan lain pula. Semayang kerana nafsu lain pula. Faham? Bukanlah hadis sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Nabi. Rajin selawat. Ni selawat. Hari ni daripada pagi ni sampai ni dah maghrib ni, berapa banyak selawat? Rokok, berapa banyak rokok. Bagi sikit betul. Rokok banyak, tengok Facebook banyak, selawat tak suka. Baca Quran tak suka. Sibuk dunia, duit, dunia, duit, dunia, duit, perempuan Facebook. Dunia, duit, perempuan Facebook, rokok. Lepas tu, mati. Hidup macam tu, tuan-tuan. Kita hidup ada perkiraan. Lepas tu, bila kita lahir, orang azan kan, orang iqamat telinga kiri. Nanti bila hidup, bila kita dah hidup, kita mati, orang semayang kan. Sebab itu kita hidup kat dunia ni tak lama.
Tuan-tuan tengok tadi waktu maghrib azan Allahu akbar Allahu akbar azan. Di antara waktu azan nak masuk waktu solat sembahyang fardu maghrib masanya tak lama. Tak lama. Sebab itu kita hidup ni tak lama. Ulama kata hidup kamu ibaratnya orang azan nak menunggu solat. Sebab itu kita hidup tak lama, tuan-tuan. Ya. Tak lama hidup, faham? Ya, tengok tuan-tuan, tak lama hidup, tuan-tuan. Umat dan umat ni umur tak panjang. Paling lama pun 70, 70 lebih lah. Ya, 90 katas tu, itu subsidi lah. Ya, tuan-tuan. Di antara umur yang panjang siapa? Fir'aun. Fir'aun ni tak pernah menguap. Fir'aun ni tak pernah bersin. Fir'aun ni tak pernah sesemak. Sebab itu dia mengaku dia Tuhan. Dia buat bangunan 15 kilometer. Dia buat bangunan. Dia buat nak tengok, dia nak cari mana Allah Tuhan. Faham ya? Ini jahat Fir'aun. Itu yang berlaku dalam satu riwayat mengatakan, wallahu alam sahih ke tak sahih, apabila Fir'aun mengaku dia Tuhan, maka syaitan pengsan. Kenapa syaitan pengsan? Dia kata apa? Aku sejahat-jahat aku, aku tak mengaku aku Tuhan. Nampak tuan-tuan? Syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, umurnya panjang. Dia mati nanti bila dunia kiamat. Bermulanya kiamat daripada air. Ni, taman balok ni dekat dengan laut. Ha, mula-mula kiamat daripada air. Kedua baru gunung ganang. Ketiga baru langit. Dalam hadis, Nabi cakap macam tu. Dekat laut ada malaikat yang lupa nama dia. Dia duduk di tengah laut, dia duduk di kawasan laut, dia berzikir, dia bertasbih yang berbunyi subhanallahi al-aliyyid dayyan, subhanallahi syadidil arkan, subhanallahi hannanil mannan, subhanallahi musabbahu fi kulli makan, subhana man yadhhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Ni malaikat penjaga laut, tasbih ni dia baca sampai dunia kiamat. Apa kelebihan tasbih ni? Kata Ibrahim Adham, kelebihan tasbih ni, siapa beramal dengan tasbih ni, dia mendapat kemantapan tauhid. Siapa beramal dengan tasbih ni, dia digeruni penduduk langit dan penduduk bumi. Maksud dia digeruni, iaitu mereka ni dengan orang yang beramal tasbih, mereka yang beramal penjaga laut ni, subhanallah, dia mendoakan kepada hamba Allah yang beramal tasbih yang beramal oleh malaikat penjaga laut, tuan-tuan. Betu dekat laut jangan buka aurat. Faham ya? Ha ni dekat mandi laut pakai spender. Sotong tengok ah. Ni busuk punya orang. Ha tu kena obor-obor, faham ya? Ha tuan-tuan. Ya, hati-hati tentang aurat, faham ya? Tapi kalau sempat aku cerita aurat di antara bapa dan anak, aurat di antara mak dan anak, aurat di antara cucu dan atuk, aurat di antara atuk dan cucu. Kena belajar. Aurat di antara lelaki dan lelaki, aurat di antara perempuan dan perempuan Islam, aurat di antara perempuan Islam dan perempuan kafir. Kalau sempat aku cerita. Faham ya? Sebab kita punya masa sampai pukul 9 sahaja. Sebab pembayaran ceramah 1 jam sahaja. Faham ya? Aku ikutkan malam ni ceramah di satu tempat. Di masjid apa aku lupa. Ya? Tapi dia tak mau aku ceramah. Dia kata ustaz ni keras. Ustaz ni ceramah sakit telinga. Ustaz ni ceramah aku tak suka menyampah dengan Ustaz. Cakap belakang berani ya, datang depan. Aku tanya dia, "Hati kau dengar aku ceramah, telinga kau sakit? Sakitlah mana?" "Sini Ustaz. Sini mai sini." Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paul. Elok ah. Baik bah. Telinga ni bila kita dengar ulama, ustaz atau guru, bila kita dengar nasihat, dia kita marah, kita sakit, itu tandanya telinga kita banyak dosa. Faham? Sebab itu di antara orang yang tak boleh datang ke rumah Allah sembahyang berjemaah. Fardu maghrib, fardu isyak, fardu subuh, fardu zuhur, fardu asar. Sebab mereka dengar azan, mereka tak boleh datang. Sebab apa? Telinganya banyak sangat dosa. Faham? Duk dengar benda-benda haram ni, faham? Duk dengar lagu, duk dengar orang mengumpat, duk dengar habaran fitnah. Faham? Ya? Dah lah buat dosa pandai. Istighfar tak mahu. Tengok Rasulullah, tuan-tuan. Rasulullah ni manusia number one. Manusia number satu masuk dalam syurga Allah. Istighfar satu hari 70 tak pernah tinggal.
Kalau penghulu istighfar tu lagi tak pernah tinggi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'unaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini kunci syurga. Siapa baca sekali seperti dia beristighfar 1000 kali. Ha. Dapat kan tuan? Kau kaya macam dapat. Ha. Belajar mengalah kain masyarakat. Tambah habis. Nabi bercakap betul ya. Dunia dekat kiamat. Guru akan mencari murid. Tetapi tak dapat murid. Bila orang dulu belajar, murid mencari guru. Itu orang dia kata dulu tu, timba mencari perigi. Sekarang ni, perigi duk cari timba. Dapat timba, timba pecah. Faham? Dunia kaki mah? Faham? Dekat. Dekat sangatlah. Tuan-tuan tengok. Ulama-ulama, ahli ilmu, seorang-seorang Allah wafat kan? Allah wafat kan? Ni hadis sahih. Tuan-tuan buka lah hadis Imam Bukhari. Ni baru mukadimah ni. Tak buka lagi ni, baru mukadimah. Faham mukadimah? Habis pukul 12 boleh? Mampus lah. Datang pun lambat. Faham ya? Orang duduk azar. Aku sebenarnya datang awal dah. Aku duduk tepi dah. Aku tengok orang sini. Lambat orang sini. Ha? Cakap anak aku, tepuk betul orang sini. Ya? Datang mayang pun lambat. Faham? Sebab itu tuan-tuan. Ni hadis sahih. Nabi cakap apa? Akhir zaman akan berlaku di antara umatku. Mereka tidak mahir tentang hadis. Mereka tidak mahir tentang tafsir Al-Quran. Mereka tak mahir tentang hukum dan hakam. Tetapi mereka boleh bercerita. Mereka boleh mengkupaskan hadis dan Al-Quran. Dalam kitab sebut itu. Faham? Dalam hadis sebut itu. Dah pernah berlaku. Tengok, ustaz Facebook banyak. Faham? Kadang Tok Guru duk terang ni. Ndaklah kamu sembahyang berjamaah 5 waktu. Boleh tak datang sembahyang jemaah kalau kamu uzur syarak. Dia kondem Tok Guru. Mana hadis? Hadis mana? Ini bodoh Tok Guru ni. Hadis mana? Dia marah Tok Guru. Orang yang kata Tok Guru ni, orang yang hina ulama' ni, orang yang benci ulama' ni, nanti mati tak boleh sebut La ilaha illallah. Hadis sahih. Di antara manusia yang ditukar menjadi babi, menjadi babi di dalam kubur, iaitu umat Nabi Muhammad yang membenci ulama' dan memakan benda-benda yang haram. Dan mereka tinggal sembahyang fardu dengan sengaja, belum sempat bertaubat kepada Allah. Hadis sahih. Ingat tu, dulu masa kita derok, ada setan, ada toyol tu. Ya, suka-suka tak sembahyang, kerja-kerja tak sembahyang, tuan-tuan. Ya. Dah ganti ke belum? Kena ganti hutang dengan Allah, wajib bayar. Macam mana nak bayar? Ganti ya. Sembahyang fardu tidak berwaktu. Sembahyang fardu, sembahyang wajib ni yang kita tinggal, dia tidak ada waktu. Gantilah apabila kita ada masa lapang. Sebenarnya kita ada masa lapang. Cuma kita sibuk dengan masa dengan dunia sahaja. Baiklah, bagus start. Tuan-tuan. Jangan tengok aku tak puhati. Faham eh? Nak marah, marah orang yang panggil. Faham eh? Aku buat kerja gamal aku takut. Tuan-tuan. Apa memang sejarah. Fitrahnya dan sejarahnya pejuang-pejuang Islam, mereka menegakkan hukum Allah ni akan mendapat kesusahan. Tuan-tuan tengok Imam Asy-Syafi'i, dia mendapat kesusahan. Dia difitnah ya oleh penduduk Baghdad, mengatakan Imam Asy-Syafi'i membawa ajaran Syiah. Dia dirantai kaki dan tangan. Sini pun ada rantai, disirik dibawa ke rumah pembesar negara. Itu satu. Imam Hanbal, dia dipenjara 17 tahun sebab dia membawa ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Nampak? Ya. Imam Sayuti, dia dihalau daripada negerinya sebab dia menolak hukum cukai. Tuan-tuan, banyak lagi. Abu Yazid Al-Bustami, dia diletakkan kepalanya di atas tempat pemancung. Sebab dia menolak dan dia berdakwah kepada pembesar-pembesar negara yang menegakkan benda-benda haram. Tuan-tuan. Nampak?
Ni benda ni tuan-tuan buat kita tengok Rasulullah pula. Rasulullah buat kerja agama, menyorok dalam gua orang kafir nak bunuh. Dia menunggang unta, orang kafir tikam unta Nabi, jatuh Nabi, diorang tarik baju Nabi, koyak baju Nabi. Ha, yang kita dah semayang, dia sebut nama Nabi tiap-tiap waktu, faham? Dalam kat surah masjid Allah Muhammad, faham? Rasulullah ni tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar cerita pada zaman Nabi Yusuf. Kan pada zaman Nabi Yusuf, seorang perempuan nak masak, dia memotong benda-benda untuk dimasak, potong bawang, potong cili. Melihat Nabi Yusuf lalu, sampai terpotong jari. Leka, cantik sangat Nabi Yusuf. Sebab itu Rasulullah ni, siapa melihat Rasulullah, dia rindu, dia cinta dengan Rasulullah. Sebab itu siapa nak mimpi Rasulullah, perbanyak solawat. Lepas itu ini kata ulama', ni bukan hadis. Ulama' bagi tahu, sesiapa yang rajin berselawat kepada Rasulullah, nanti apabila dia nak sakaratul maut, maka Rasulullah datang. Di dalam keadaan kerohanian dia datang, maka dia leka melihat kedatangan Rasulullah, dia tidak merasa sakitnya apabila roh keluar. Tuan-tuan, macam itulah tuan-tuan, dia kata ulama' tuan-tuan. Ya? Lepas itu kita ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran, hadis, ulama', kias. Tuan-tuan, kalau tak percaya dengan ulama, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan dah faham. Ni dengan ulama tak percaya, dengan K-pop percaya. Dengan ulama tak percaya, dengan kumpulan rapper percaya. Depan aku kau buat rapper punya, aku bagi kau apa. Depan aku kau tak berani buat. Faham? Buat kau kena. Sembayang tak nak. Pergi masjid tak nak. Pergi sembayang berjemaah tak nak. Rebel. Inilah tuan-tuan. Ya, penyakit orang kita ni. Orang kita Melayu ni. Suka ikut benda-benda orang-orang Yahudi, orang Nasara. Tengok seluar. Seluar jin dah elok ah. Seluar selek tu dah elok ah. Dekat kedai beli cantik ah. Dia balik rumah dia koyak-koyak kan. Beruk tengok pun beruk. Ini orang bodoh ah. Seluar elok kasi koyak. Macam mana mau sembahyang? Tuan-tuan fikir ah. Ya? Ha, pelik sangat tuan-tuan. Baiklah kita baru buka. Ya, baru start. Bismillahirrahmanirrahim. Himpunan para-para makhluk Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yahsyuruhum jami'a. Ha, ni Allah yang cakap ni. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semua, makhluk yang maksudnya mereka dihimpunkan semua semasa di padang mahsyar. Di antara dekat dunia yang mereka ni nyawanya panjang, iaitu ajalnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka digelar minal munzarin. Siapanya? Salah satunya adalah Dajjal. Ya, Dajjal. Dia dinama Minal Munzarin. Dia gelar Minal Munzarin. Dajjal ni, dia sudah hidup pada zaman Nabi Allah Sulaiman AS. Nabi Sulaiman, dia berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Sulaiman, dia dapat tiga perkara. Dia dapat kekayaan. Dia dapat gelaran Nabi. Dia mendapat gelaran Raja. Ini Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman, dia sembahyang pada zaman dia sembahyang berdiri. Allahu Akbar. Itu yang dalam satu riwayat mengatakan, tongkatnya patah, maka dia jatuh, barulah dia punya rakyat, binatang, jin, setan, manusia, baru dia orang tahu Nabi Sulaiman dah wafat. Wafat, ya? Ha, Nabi Allah Sulaiman. Mak Nabi Sulaiman berkata dengan dia, wahai anakku, malam-malam kamu jangan banyak tidur. Kalau kamu banyak tidur, nanti kamu fakir di negeri akhirat. Fakir itu miskin. Macam kita tuan-tuan. Balik rumah tidur. Ustaz ceramah tidur. Khatib baca khutbah tidur. Yang tak tidur ni, makan tak tidur. Berak tak tidur. Main Facebook tak tidur. Lepas tu bersetubuh, berjimak dengan bini, tak tidur. Tengok hari Jumaat. Khotib baca khutbah. Ittaqullah! Ittaqullah! Satu masjid. Macam mana orang nak takut? Faham? Aku kalau baca khutbah, orang tidur, aku baling dengan tongkat. Pah! Tidur! Datang masjid tidur. Dan datang lambat. Saya khotib macam tu. Faham? Khotib yang datang lakad. Ittaqullah.
Astagfirullah. Eh, khotik garang ni ha. Tidur hentak tongkat. Pah! Eh? Ha. Entah. Eh, main handphone. Main handphone. Main handphone. Haram main handphone khotik dengan baca khutbah. Simpan handphone. Ayuh khotik tu. Sama juga nak baca talqin di tanah perkuburan. Cari khotik dari orang yang baca talqin di tanah perkuburan ni. Cari ustaz, cari imam yang baca talqin ni yang lantang. Ha. Ingat tu. Siapa yang meninggal tu? Imam kampung kita. Faham? Dah tak ada imam. Siapa nak ganti jadi imam? Duduk dalam kubur, malaikat muka nak tanya dia tu. Ma rabbuka, man nabiyuka? Sengih, sengih, berhempul lagi. Cari garang ni, ha? Cari yang tak larat. Ingat tu, mati imam kita mati tu. Imam tak ada lah. Siapa nak ganti imam? Malaikat muka nanggi datang, imam. Jawab baik ya. Tentu ingat malaikat muka nanggi ni macam security konsep eh. Mengkat muka nangki tuan. Suaranya daripada timbulnya matahari sampai terbenamnya matahari. Matanya kebiru-biruan. Dia megang satu camati daripada api neraka Allah. Kita semua jumpa. Semua jumpa. Tapi kalau kita orang soleh, orang beriman, mati dalam husnul khatimah. Dia datang seperti pemuda yang cantik, baunya harum. Faham eh? Nak jadi orang soleh, nak mati dalam beriman, kena kompang orang soleh. Faham? Dengan Allah kena jaga sungguh, hablum minallah wa hablum minannas. Dengan manusia kena jaga sungguh baik-baik. Faham? Duk lalu depan rumah jiran. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Jom pergi surau. Mai ah. Malam ni ada mengaji, ustaz tu garau datang. Okey. Eh? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa pukul 10 bang. Saya tarik. Okey on. Eh? Bini okey? Bini okey mana? Bagi RM50 tiap mana? Tahu kedai mamak tertarik, kedai mamak tertarik. Datang surau tuan-tuan. Ya? Sebab apa akan sampai satu zaman nanti rumah Allah tak ada orang. Tak ada orang. Tak ada orang. Bila orang dah tak ada, itu keluar dajjal tu. Tuan-tuan lupa tengok. Ni ada dalam hadis. Di Iraq perang. Di Iran perang. Di Libya perang, di Yaman perang, di Mesir perang, di Jordan perang, perang, perang. Kenapa tanah Arab ni mereka berperang? Bukan dalam hadis, hadis ni panjang. Ha. Nabi cakap apa? Bila umat, bila di tanah Arab mereka berperang sesama saudara mereka. Mereka tidak sedar apabila tentera-tentera Dajjal melalui bandar-bandar mereka. Tentera Dajjal nak melalui bandar-bandar mereka untuk pergi ke bumi Madinah. Ha, ini dah berlaku lah. Ha? Eh? Tunggu masa nak datang, nak lalu. Tentera Dajjal, Allah Rabbi. Dajjal ni mata dua. Bukan satu lah. Orang duk beda kata Dajjal dah lahir kat Palestin. Baru lahir jadi baby. Bongok tu ya orang. Ha? Mengaji tak nak. Ha? Berdajjal mata dua. Satu celik, satu gelebeh. Ilmu dia hebat macam mana pun lah. Dia tak boleh membaikkan mata dia. Inilah kelemahan Dajjal, faham? Dajjal ni tak boleh bertembung dengan Nabi Isa. Bertembung dengan Nabi Isa, badan dia menggeletar ketakutan. Orang kafir pada zaman Dajjal, mereka tidak boleh menghidu nafas Nabi Isa. Itulah mukjizat Nabi Isa. Nafas ni kalau dia tarik, hambuh itu, orang kafir mati. Tentera Dajjal ni mati, faham? Ini kelebihan mukjizat Nabi Isa yang Allah bagikan, kurniakan kepadanya, faham? Ya, ini Nabi Isa. Nabi Isa turun nanti umur 33 tahun. Dia turun daripada Arash. Dia di-escort oleh malaikat Allah. Dia memegang sayap turun. Di antara Nabi yang masih hidup, empat Nabi. Nabi Isa dan Nabi Idris duduk di aras, tinggal di aras. Di bumi, dua Nabi. Satu mengatakan Nabi Ilyas. Satu pendapat mengatakan sahih ke tidak sahih. Wallahu'alam. Tapi pendapat yang kuat mengatakan Nabi Khidir. Yang di bumi, dua Nabi. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Dan di aras, Nabi Isa dan Nabi Idris. Tuan-tuan. Ya? Haa. Nabi Idris dekat aras dengan Nabi Isa buat apa? Main Facebook lah. Oh, tengah tengok ceramah majlis online kot. Oh. Tuan-tuan dia ingat walaupun dekat aras, banyak sana dekat satelit, dia main Facebook. Jadi bodoh, dia semayang lah. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir lah. Mula-mula yang dihidupkan dalam satu riwayat. Apabila dunia dah kiamat ni. Tuan-tuan. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril sayapnya 600. 600. Ya.
Malaikat Jibril di antara yang dihidupkan juga, semasa Allah menghidupkan malaikat-malaikat Allah adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah ketua para malaikat Allah. Malaikat Jibril ini di antara yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah belajar sembahyang dengan malaikat Jibril. Nampak? Rasulullah pun belajar sembahyang. Kita belajar sembahyang apa? Belajar apa? Berapa guru kita belajar buat solat? Kan? Guru. Ha, tu yang sembahyang macam marbah lah. Ha, tu yang baru ni dekat mana? Dekat Selangor kan. Imam salah Fatihah. Dok tinggal Fatihah, makmum dia kata imam bodoh. Bodoh mai. Fatihah dok tinggal, makan biar awak imam ni kot. Imam ni dia tinggal Fatihah, selagi dia tidak memindahkan rukunnya, dia punya solat tak batal, tak batal lah. Bila dia dah pindah rukun aja, dia rukunnya dia tak cukupkan Fatihahnya, barulah batal solat dia. Jangan suka ngata ngata ke orang eh. Makmum dia ada dua kaedah, satu sembahyangnya sah, satu sembahyangnya batal. Sembahyang yang sah apabila dia mufaraqah, imam tu dah salah, dah memindah rukun, dia mufaraqah, maka sembahyang makmum ni sah. Yang tak sah ni dia ikut je, imam salah dia ikut je. Faham? Apa makna mufaraqah? Dia bercerai. Faham ya? Ha. Itu imam pun dengan imam ni ada bab talak, faham ya? Ha, bukan orang perempuan lelaki suami isteri bab talak ah. Kita kena ngaji bab talak soreh, talak rujai, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bersyarat. Talak mabuk, talak dalam keadaan tidur. Talak bertulis. Bertulis tapi tak cakap. Dia tulis, dia cakap. Ha? Kena ngaji ya. Tak ada nak nikah, cukup duit al-fulusi. Tengok punggung besar, boleh. Oh, besar panggung. Nak mengaji, nak jadi suami, bukan janggut panjang. Nak mengaji, nak jadi suami ni, bukannya pakai jubah. Nak jadi suami ni, bukannya dia kena pergi masjid 5 waktu. Nak jadi suami ni, dia kena selesai berhukum fiqh. Faham? Kena selesai bab darah haid. Kena mengaji bab darah haid. Kena mengaji darah nifas. Kena mengaji bab solat. Faham? Mengaji, ya? Nanti balik kan, bini tanya, bang, darah haid hari pertama keluar warna apa? Mana awak tahu? Abang tak pernah datang haid. Bawasir pernah. Mampu ya. Kena mengaji. Ha? Lepas itu kata ulama, bila kamu sudah bernikah, kamu kena tengok bini kamu ambil wuduk. Kamu kena tengok. Tengok ambil wuduk. Macam mana dia ambil wuduk? Tengok. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Tengok bini ambil wuduk macam mana? Tengok. Ha. Bini mandi wajib pun boleh tengok, tengok ah. Tapi yang lama, ha, sekejap. Ha, okey, sah lah. Apa? Ha, eh? Mengaji tu, tuan-tuan. Eh? Sebab itu nak kahwin kena cari suami soleh. Nak nikah ni kena cari isteri solehah. Entah dah akhir zaman nikah tu berapa belah ribu. Hantaran 5,000 dah tak ada lah. Paling kurang 10,000. 15,000, 20,000, 30,000, itu yang banyak orang tak kahwin tu, Pak. Ha, bila tak boleh kahwin, hantaran mahal, jatuhlah zina, Pak. Eh? Mahal boleh kalau syaratnya kena syarat. Perempuan ni memang apa Quran. Perempuan ni hatam kitab majmuk. Perempuan ni hatam kitab hikam. Hatam kitab Bahrul Mazi, hatam kitab Muhimma, hatam kitab Minhad, hatam kitab-kitab yang lain. Apa? Ya? Yang tak ada. Hatam apa kitab pun hidup. Ya? Mengaji pun tak datang tu orang mempah. Berapa orang datang? Itu yang datang pun nak mati. Ya? Faham? Tak larat. Jalan tak larat. Mengaji fardu ain ni dia wajib. Wajib tuan. Tuan-tuan. Rotan ni pun boleh jatuh wajib. Faham? Ni akhir zaman nak rotan tak boleh. Faham? Rotan buka dalam bab solat. Apabila anak kamu berumur 7 tahun, bapak ni wajib cakap kepada anak itu suruh sembahyang, wajib cakap. Wajib cakap. Tapi budak ni tak wajib sembahyang ni sebab dia belum cukup, belum akil baligh. Tadi. Bila umur 10 tahun, dia tak mahu semayang. Nabi suruh rotan budak tu, anak tu. Besar ni rotan. Dekat mana? Dekat tapak kaki. Rotan macam mana? Kalau besar ni tak mahu semayang, hampak pati alat track tu.
Dah besar tak mau semayang. Faham ya tuan-tuan? Berat semayang ni. Tengok sampai di dalam peperangan pun Nabi suruh semayang. Allahu Akbar. Saf yang pertama. Saf yang kedua berdiri. Saf yang pertama bangun. Sami Allah liman hamidah. Allah. Semayang bukan senjata. Ya? Kita tak pegang senjata pun tak semayang. Sudah? Ya? Bangun subuh pun susah. As-salatu khairum minan naum. Orang tak angonya. As-salatu khairum minan naum. Satu taman bangun. Eh, rumah terbakar, rumah terbakar, rumah terbakar. Oh, bangun lah. Jangan kaya sikit. Sebab berlakunya peperangan kubra, Islam dan kafir pada waktu subuh. Nampak? Ni bukan cerita dongeng ni. Sebab pada waktu subuh, umat Islam tak boleh datang ke surau semayang jemaah. Pada waktu subuh, mereka tak boleh bangun semayang. Tak tengok sendiri lah. Nampak? Waktu subuh. Nampak? Eh? Sebab apa? Sebab perut ni banyak tai, banyak benda makan. Tengok pada bulan Ramadan. Surau masjid, sembahyang lima waktu penuh. Subuh pun penuh. Ada orang jalan tak larat mendatang. Mana je nak dapat fadilat sembahyang jemaah bulan Ramadan? Berhenti suruh rokok tu. Lepas masuk, hilang bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, tak datang lah. Sebab apa? Ni banyak makan. Nabi cakap dah, buka dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Hidayatul Salikin. Bab tentang bab makan. Siapa banyak makan, dia malih nak ibadat. Malih ibadat. Siapa banyak makan, matanya tak suka tengok kitab-kitab Allah. Siapa banyak makan, mewarisi sifat apa-apa. Siapa banyak makan, dahinya tidak mahu dan malih sujud kepada Allah. Siapa banyak makan, menguatkan syahwat. Hati yang kuat syahwat tu, sikit-sikit makan ubat kuat. Sikit-sikit makan ubat kuat. Sikit-sikit makan ubat kuat. Tu mata merah, datang seorang mata merah. Siapa mata merah makan ubat kuat lah. Tentu hati-hati makan ubat kuat ni, dia boleh jatuh haram. Haram macam mana? Sebab tu bila nak makan sesuatu perkara, kita kena tahu benda yang kita makan. Lepas tu kena meniaga online pun kena tahu. Nak meniaga online, kita nak beli barang. Orang nak jual barang, kena tahu barang yang kita beli. Kena tahu. Ha? Eh? Tapi tu kena mengaji. Semua kena mengaji. Kan? Apa untung orang mengaji? Orang belajar ni apa untung? Dia salah dalam keampunan. Lepas tu jahil ada dua. Satu jahil muraqab, satu jahil basit. Jahil muraqab ni, dia bodoh. Dia belagak macam orang tahu. Syekh. Semayang tarawih ni? Selawat lepas semayang tarawih ni? Apa hukum Syekh? Bid'ah, 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 bid'ah dolanah, bid'ah dolanah. Neraka, neraka, neraka jahanam, neraka jahanam. Belajar, buka kita hadis lah. Lepas semayang sunat tarawih, tidak disuruh kita berselawat. Lepas semayang sunat tarawih, Nabi tak suruh kita selawat. Nabi tidak mengatakan haram kita selawat. Tapi adakah kita boleh berselawat kata Nabi lepas semayang sunat tarawih? Maka ulama mengatakan dibenarkan sebab kita menyebut nama Nabi. Faham? Mana elok lepas sembahyang solat tarawih? Selawat dengan nyanyi. Lepas sembahyang tarawih, ya, dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Mana elok? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu ringgit. Dua ringgit. Elok selawat. Selawat ni sekali selawat. Sekali selawat. Sallallahu ala Muhammad. Tepat lima minit. Allah berselawat kat kita. Allah bagi rahmat kat kita. 10 rahmat. Sekali je. Kalau 10 kali, Allah bagi 10 rahmat. 10 kali, 100 rahmat. Kalau selawat kat Nabi 100 kali, Allah bagi 1000 rahmat. Kalau kita selawatkan Nabi 1000 kali,
Kita punya bahu ni berlaga dengan bahu Nabi depan pintu syurga Allah. Ni Nabi cakap ni. Ha. Bukan aku cakap, aku sampai raya. Ni tengok aku tak puas hati. Aku macam nak marah. Nabi cakap ni, aku sampai raya. Nabi ni kalau dia marah, ada ustaz bagi tahu muka dia merah. Bukan, salah. Faham? Ya, belajar kitab sirah. Nabi kalau dia marah, dia medahin timur urat satu urat. Yang tahu, yang selalu nampak siapa? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Di antara sahabat yang rapat dengan Rasulullah, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sampai Rasulullah bagi tahu apa? Umar, Abu Bakar, nanti semasa di negeri akhirat, depan pintu syurga, aku pegang bahu engkau, wahai Abu Bakar. Aku pegang bahu engkau, wahai Umar. Kita melihat, kita tidak melihat dalam syurga Allah. Kita melihat di jabatan sirat. Sesiapakah di antara umatku yang mereka tergelincir, jatuh ke jurang api neraka Allah. Sayyidina Abu Bakar, orangnya kalau sedekah, habis. Sayyidina Umar ni kalau sedekah, separuh harta habis. Kalau Sayyidina Osman, dia suka nangis malam. Haji Osman suka main Facebook pula. Aku tak sebut Haji Osman mana. Aku sebut bin, betul? Faham eh? Kita kena belajar buat mengumpat. Belajar buat dusta. Belajar buat tentang mengumpat belajar. Mengumpat yang haram, mengumpat yang harus, belajar. Mengumpat yang haram ni macam ni. Orang tak tahu orang tu. Ya? Ha, contoh aku tak kenal dia ni. Ya? Aku cerita dengan imam. Ya, kau nak tahu? Kan dia percaya ni, jahat budak ni. Nampak ni, dorakan rakan ustaz. SB dia ni, bah. SB dia ni, busuk punya orang. Ha, ni mengumpat, bah. Fitnah lain pula. Dia kalau mengumpat ni, iaitu imam tahu, aku tahu. Kalau fitnah ni, imam tak tahu, aku cerita dengan imam. Orang ni bergian-bergian, maka itu fitnah. Mengumpat yang diharus ni macam ni. Orang yang dah memang masyhur, dia zalim. Dia menegakkan kilang arak, menegakkan tempat pusat pelacuran, menegakkan pusat pondan, ya. Menegak benda-benda haram, tentang ulama, hina ulama. Kita cerita hal orang ni, dia bukan mengumpat. Ni dia mengumpat tapi bukan mengumpat yang haram, mengumpat yang harus. Harus kita cerita. Dan dia benarkan lagi kita cerita hal orang itu yang mengumpat yang diharus, yang dibenar dalam hukum syarak, iaitu dalam kampung tu nama mat banyak. Mak tempang, mak sombeng, mak Facebook, mak laptop, mak WhatsApp, mak mengintai mah orang, banyak mak. Ha. Kalau tak sebut nama mak ni, mak Facebook orang tak kena. Ha, kena sebut mak Facebook. Orang kena, maka diharuskan sebut nama bagian-bagian. Ha. Ha, kena ngajar buat mengumpat yang diharuskan, ya. Ha. Oh, dah 38 minit. Belum buka ni. Tuan-tuan. Tak buka ni. Hak eh. Jangan risau lah. Pukul 9 aku berhenti. Tuan-tuan rumah dekat lah. Start motor. Sampai lah. Makan. Boleh cium kitab bini lah. Aku jauh perjalanan 5 jam. Wah. Tinggal bini. Tinggal anak. Wah. Nak datang sini buat kerja Nabi ceramah. Orang buat kerja agama ni. Tidur tak tentu hala. Tidur tak tentu tempat. Makan tak kira masa. Faham? Ya, orang buat kerja agama tu, tapi tu dengan ulama kena sayang dengan ulama, faham? Ya? Itu ada dengan ulama, dengan ustaz, kalau bagi dia ceramah, kurukut punya orang. 200 300. Kadang bagi 200 tu banyak. Ustaz tu datang jauh, noh, dia dari Selangor, dok bagi 200, kurukut punya orang. Kalau beli kasut 200 dok biar tai pun 500, 400 selama. Berapa tu ke? Ni kasut? 350. Ambil, mau cash ke, mau ni, kad lah. Cash lah. Okey, cash lah. Beli pancing. Beli sport rim. Selama, tuan-tuan. Ha, tu tabung aku jalan tu. Masuk duit banyak sikit, Pak. Pegang 50, masuk 50. Jangan pegang 50, masuk 1 ringgit. Busuk punya orang. Ingat, para-para yang mula-mula masuk syurga, para-para dermawan. Tuan-tuan. Ha, tuan-tuan, syurga ni mahal. Syurga ni mahal. Tuan-tuan buka dalam satu hadis. Bidadari Allah ni itu malam sepertiga malam, ya, malam bulan Ramadan dan malam hari Jumaat dan malam-malam kebesaran Islam,
ya, langit aras terbuka. Bidadari-bidadari Allah ni dah mengintai penduduk-penduduk dunia, diintai. Tengah semayang, tunang aku. Allahu Rabbi, tengah semayang. Tengah semayang tahajud. Bukan. Semayang kotor. Mana dia semayang tahajud? Semayang kotor tu, busuknya orang. Bidadari mengintai. Dalam satu riwayat berkata, tuan-tuan, bidadari ni kalau air liurnya jatuh di laut bumi, laut dunia, air laut tawar. Itulah calon menjadi isteri kita dalam syurga Allah. Dia panggil suaminya, subhanallah, tak pernah tengking, tak pernah. Tak bini kita. Suami makan, makan. Tertumpah air sikit, tertumpah sikit. Tu lah, makan sambil tumpah. Ngalah orang tuan berdoa. Mampus tu. Tak maaf lah ya. Abang kan sengaja tumpah angka cik Fatimah. Bawa. Bidadari Allah tak pernah meninggi suara, tak pernah. Dia panggil suaminya, subhanallah. Abang Naha. Naha nama aku, Naha nama aku. Panggil subhanallah. Dalam kitab sebut, tuan-tuan, dalam kitab sebut tentang syurga ni, tidak ada kesusahan, tidak ada gelisah, tidak ada najis. Kalau dia pergi ke sungai syurga Allah, sungai tu tengok apa kehendak dia nak. Kalau sungai tu lurus, dia nak sungai tu bengkang-bengkok, sungai tu jadi bengkang-bengkok. Allah. Dalam syurga Allah, pokok ni buah di bawah. Kita lalu di tepi pokok syurga Allah, buah ni cakap apa? Buahnya sebesar kubah masjid. Dalam satu riwayat mengatakan sebesar unta. Kita lalu, buah ni cakap apa? Wahai penduduk syurga, wahai tuan, makanlah kami, makanlah. Kita petik, oh, tumbuh balik. Kita lalu tu dekat orang jual durian dekat tepi Pekan Kuantan, dekat Pekan Balok. Lalu durian cakap ada, bang makan, bang makan manis ni, king musang king ada mampu ya. Kadang lagi satu, duk pergi pasar malam, duk pergi kedai buah ke orang ni, kadang tak minta izin ni, tiba-tiba sampai kat tempat orang jual rambutan, kopok bukan masam tu belah. Ha, minta izin ni dak orang ah. Ha, tak lepas nanti di padang mahsyar. Faham ya? Hati-hati sikit tuan-tuan ya. Ha. Sama juga kalau siapa tengok kawan dia, tengok sahabatnya, tengok sesama hamba Allah, dia tak puas hati pun tak lepas di padang mahsyar. Tengok aku ceramah tak boleh tak puas hati. Faham ya? Ada perkiraan di negeri akhirat dalam hadis kudusi. Di antara mereka, di antara yang salah dan yang tak salah, mereka duduk tahiyat depan pintu syurga Allah. Ha, tapi aku tak cerita ni tu, faham? Eh? Ha. Yang kedua, yang dihidupkan mereka Mikail, Israfil dan Izrail. Dan ada pun yang paling pertama yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka Israfil. Dan lalu ia mengambil sangkakala daripada Arash. Tuan-tuan. Malaikat Israfil, Malaikat Izrail. Malaikat Izrail ni, Malaikat maut lah. Bila Izrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nanti kita mati ni ya. Ada satu suara daripada Arash. Hoi lelaki tua, kau sekarang dah mati dah. Harta engkau, anak bini engkau, tak pedulikan kau. Kau banyak harta, kau banyak tanah, kau banyak binatang ternakan, tak ikut engkau. Kau banyak ladang kelapa sawit, tak ikut engkau. Sekarang kau terbujur kaku sekarang. Engkau tak boleh buat apa, mata engkau tak boleh buka. Telinga engkau tak dengar. Tangan kau tak boleh bergerak. Orang mandikan kau. Orang korek lubang-lubang kau. Rasakan kau suara daripada Arash. Entah, eh? Kalau orang yang mati yang tidak beriman lah. Entah. Itu yang bila naik keranda tu, orang bawa ada suara dia. Entah, tengah buka lambat jenazah. Ada apa? Eh? Itu bila masuk dalam liang lahat.
Imam balik ke tujuh langkah. Duk. 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 Dalam hadis sebut, jenazah ni dia dengar orang yang paling terakhir balik. Tapak yang terakhir. Kita semua-semua akan rasa. Kita semua akan tempuh. Kita duduk dalam kubur ni balik. Atau berdapat mengatakan mereka duduk tahiyat. Atau berdapat mengatakan malaikat tolak badan dia. Dia duduk kaki berlunjuk, duduk kiam ni. Sebab dia nak tunggu malaikat datang. Dia dengar. Balik dah. Ni bukan cerita dongeng lah. Tu orang dia takutkan mati. Siapa dia takut mati, dia tak cinta dunia. Siapa takut mati, dia semayang boleh nangis. Allahu Akbar. Nangis eh? Tak ada semayang Allah. Maki orang sebelah mayang. Allah. Dia berbiawak orang busuk tiang. Makan apa tu siap ni? Ni haram ni. Haram bersembahyang badan berbusuk. Haram semayang duk maki kat orang. Lepas tu semayang ni tuan-tuan, kena pakai kain sugi. Pejuang Islam ni kena ada senjata. Di antara kayu yang dibenci oleh iblis, oleh jin kafir adalah kayu sugi. Siapa beramal dengan kayu sugi, Nabi jamin. Nabi jamin. Entah. Matinya husnul khatimah. Siapa beramal dengan kayu sugi pula, semayangnya digandakan pahalanya. Siapa beramal dengan kayu sugi, lambat sakit tulang belakang. Siapa beramal dengan kayu sugi, cerah mata. Siapa beramal kayu sugi, mencerdikkan akalnya. Siapa beramal kayu sugi, percakapan khaykemoh. Tuan-tuan, amal kayu sugi. Dekat luar aku dah bawa. Nanti ambil, seorang satu ambil. Tapi dah ambil, bayar. Ambil belah, kejar lah. Bukan mahal pun, RM3 je. Panjang ni boleh kekat dua, bini satu, suami satu. Semayang. Nanti semayang subuh, dua rekaat, gosok. Sebelum nak semayang, gosok. Baca doa Allahumma tahhir fami wa nawwir qalbi wa hanim jasadi 'alan nar. Kau tak dapat tu? Baca bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Pada nombor 8. Mayang subuh 2 rakaat, 1 rakaat Allah ganda 70. Kalau 2 rakaat 140. Kalau orang pakai kain sugi, kalau orang tak pakai kain sugi, 2 rakaat nak kejar 140 tak boleh kejar. Tuan-tuan banyak kelebihan masuk jamban. Jamban kunci tak ada, boleh buat selak kunci. Ini pengalaman aku, faham? Tu aku dalam poket tak pernah tak ada kain sugi. Aku ceramah macam-macam mesti surah. Kadang jamban tak ada kunci. Selak, mak dah. Berah. Kadang pergi kedai, orang lupa bagi sudu, nak kasi air, boleh buat sudu. Ni banyak kelebihan kain sugi, faham? Oi, banyak faham tak? Mutlak kitab, pen tak ada, tanda kan, tunjuk . Baca Quran, boleh tunjuk. Banyak kalau bengkak tu kira. Subhanallah. Orang kena eksterior. Kepik kan dekat kakinya. Ibu jari kaki baca. Surah Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan. Innahu lakum adu'un mubin. Ataupun nak pagar tubuh orang ni daripada jin-jin yang kapir. Baca tu. Alam ahad ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan. Innahu lakum adu'un mubin. Buat alam alih depan belakang. Banyak kalau bengkak tu kira ni. Beli ambil. Lagi 10 minit aku berhenti kan tuan. Tak cerita ni banyak. Tak habis ni baru cerita malaikat lah. Aku potong, aku ambil satu je. Aku ambil satu je. Ada di antara mereka semasa di padang mahsyar. Aku ambil satu je tuan-tuan. Mereka keluar daripada kubur. Mereka dihalau untuk berhimpun di padang mahsyar. Mereka tidak bertangan dan tidak berkaki. Iaitu orang yang menyakiti jirannya.
Dengan jiran hati-hati sikit, parking kereta jangan makan tanah jiran. Ha. Duk makan buah rambutan jangan duk baling pagar sebelah. Ha. Lepas tu duduk berjiran ni dia bahaya, bahaya. Kalau bawa balik durian, tak boleh nak bagi jiran sebelah, bungkus elok-elok. Ha, minta dia, kadang duduk kat pagar sampai esok kok. Duk baru bagi durian kat orang, baru durian tu. Ha. Anak jiran sebelah, bapak tak ada, tak gaji lagi. Ha. Anak dia cakap, pak, beli durian. Oh, dia tak panggil bapak, panggil daddy, daddy. Daddy beli durian macam orang sebelah tu, daddy. Cakap orang putih daddy je, lepas tu cakap Melayu lah. Ya? Daddy pun cakap, daddy belum gaji. Tuan-tuan, lebih aula ni kalau nak panggil bapak, nak gelarkan bapak ni sebagai anak panggil kita, ya. Panggil lah yang Nabi suruh cakap Arab. Ha, eh? Abi, abah ni cakap Arab. Ha, eh? Ha, abu ya, walid. Ha, eh? Ha, tak ada, daddy. Daddy berpulang, daddy berpulang. Daddy berpulang. Ya? Yeah? Cakap Arab lah. Ha? Bahasa Arab ni bahasa syurga. Bahasa Arab ni bahasa Al-Quran. Bahasa Arab ni subhanallah tuan-tuan. Bahasa yang digunakan, yang bahasa yang Nabi cinta. Ha. Ya, ini tahu. Tak ada yang tahu. Ana, ente, unte, kude, kurme. Itu tak itu yang sampai kan kita pergi buat umrah buat haji Pak Arab dah tanya. Syekh, mai smoke. No smoke. Parak dia tanya, mai smoke siapa nama engkau? Dia jawab, no smoke, rokok tak ada. Nak belajar bahasa Arab tuan-tuan. Tak dapat banyak sikit jadi ya. Sebab di antara, kita belajar nahu sorab dan belajar bahasa Arab, dia termasuk bid'ah yang wajib. Iaitu sebab kita nak mendalami tentang nahu, kitab nahu sorab, sebab nak mendalami Al-Quran dan hadis. Sebab zaman Nabi mereka tidak belajar nahu sorab. Faham ya? Belajar tentang hukum bid'ah. Bina'ah wajib, bina'ah harus, bina'ah haram, bina'ah makruh, bina'ah sunat. Itu jawab. Yeah? Satu lagi, ada dua. Yeah? Rezeki tuan-tuan lah. Sebenarnya aku nak bagi tahu satu. Yeah? Yeah? Ada di antara mereka yang mereka keluar daripada kubur. Dan mereka di dalam kuburnya. Dan mereka dihalau daripada kubur apabila dunia sudah kiamat, iaitu umat Nabi Muhammad. Mereka berbadan manusia berkepala babi. Babi orang babi, bukan kepala lembu, babi lah. Itu aku ceramah satu tempat tu, aku lepas ceramah orang tahan, dia pegang dengan aku. Ustaz, kenapa ustaz ceramah? Ustaz kata orang tak semayang ni dalam kubur nanti jadi babi. Jangan sebut babi, khinzir lah. Khinzir dengan babi sama lah bang. Oh iya ke? Khinzir cakap Arab, bodoh. Oh, tak mengaji ni apa? Itu yang dia tak tahu bahasa Arab, atau tahu nama Muhammad Khinzir. Faham eh? Tuan-tuan. Tuan-tuan ya. Nak mengaji kan? Itu yang berlaku di Selangor. Masjid masuk babi. Sebab apa masjid masuk babi? Sebab orang datang pergi masjid, babi masuk masjid lah. Ya? Tuan-tuan? Di antara binatang yang tak binatang, tak dimenang masuk masjid, babi, anjing, ular. Ular ni jin. Faham? Di antara masjid orang kafir boleh masuk, masjid mana dia boleh masuk? Masjid Pahang, Terengganu, Selangor, masjid mana orang kafir boleh masuk? Tak haram baginya. Yang haram dua masjid, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Ha. Kenapa Rasulullah kata boleh? Supaya mereka ni biar dengar kalam-kalam Allah. Supaya mereka dengar tentang tazkirah-tazkirah daripada ulama. Mereka suka dengan Islam. Mereka jinak dengan Islam. Mereka akan memeluk Islam. Ha. Ya? Tak ada orang kapi datang halau. Baik. Mana? Kapi-kapi. Kulup. Tak senang. Orang Islam senang yang kadang-kadang pun tak suka datang masjid. Ha. Entah. Orang kafir masuk masjid, dia tak haram. Tuan-tuan, walaupun dia tak sunat, walaupun tak mandi wajib. Ha? Kita ni yang haram kalau masuk masjid, kalau kita di dalam janabah, kita dalam keadaan hadas besar. Ha? Hati-hati ya, walaupun dah sunat, walaupun belum sunat. Ha? Hati-hati ya. Bila dalam rumah Allah, dalam masjid ni, perempuan dalam haid, orang lelaki yang di dalam janabah, dalam dia masuknya, dia dalam hadas besar. Orang perempuan dalam haid,
Bila dia ada darah haid, dia tak boleh masuk dalam masjid, tak boleh. Lalu boleh, tapi apa tujuan dia lalu? Untuk apa? Saja-saja lalu, haram, tak boleh. Nak belajar tuan-tuan. Dia kena ngaji bahir tu. Mula-mula darah haid warna apa? Nanti tengah-tengah warna apa? Nak habis warna apa? Kena mengaji ya. Nanti tidak kena tipu dengan bini ya. Yang uzur lagi ke? Uzur lah. Yang. Uzur lah. Abang tak tahan ni makan ubat kuat ni. Tadi abang teh ni, orang suruh bagi abang ubat ni tadi. Ya, awak tak tahan. Tolong, please. Please. Bini seorang, mampu ya. Itu kena mengaji. Bini duk tipu suami. Suami, ya, padahal kawan dah habis huzur dah, faham? Bila lebih 15 hari je, itu bukan darah haid. Itu darah penyakit. Faham? Boleh tak dia bersama? Boleh sebab darah penyakit. Faham? Dalam haid tak boleh. Di antara dua lubang yang Nabi tak bagi. Lubang faraj apabila isteri itu dalam haid. Lubang pungkok. Lubang pungkok. Ini kadang orang lelaki, semua lelaki beri suka-suka pungkok. Ada selera untuk punggung lelaki. Bodoh tu orang ni. Kau tengok senang gila. Binatang pun tak main punggung. Tuan-tuan pernah tengok ke lembu main punggung lembu? Tengok? Tak penuh tuan-tuan. Ya, ni manusia, itu dalam Al-Quran tu kal an'am, mereka lebih hina daripada binatang. Allah dah jadi dah kalangkan nak bersetubuh, aku jadikan faraj dan zakar tubuha, tapi dengan cara halal. Jangan lubang pungkok tu tempat tai bodoh. Faham? Ada selera tempat tai kentut pun busuk tau, baru ni keluar suat khabar. Ada orang Yahudi kata apa? Dia akan buat satu alat, makan alat kentut tak bau tai dah, bau wangi. Bodoh tu orang ni, Allahu Akbar. Mana boleh ubah ciptaan Allah? Tak boleh tuan. Tak boleh tuan. Kan eh? Kun fayakun. Faham? Eh? Ha. Lagi 3 minit, batuk-batuk so berhenti ya, tau. Eh? Lagi 3 minit tuan ya. Eh? Sabarlah, faham tuan ya. Eh? 3 minit kata lama 3 minit faham tuan-tuan ya. Aku mengajar macam tu. Aku tahu kalau dekat sejam awam batuk dekat sejam faham. Ya. Eh? Tu kadang aku mengajar aku jarang tengok jam faham ya. Eh? Tapi ada pernah berlaku satu tempat tok guru aku mengajar. Anak murid tu batuk. Tok guru cakap apa? Tak lama mati orang. Itu tok guru aku balik ya. Eh? Imam masjid tadi pun, Ustaz kata mati orang tu dah. Ha, tu dengan Tok Guru ni bahaya. Tok Guru, tuan-tuan tengok Tok Guru. Kenapa dia buat air penawar? Mujarab sangat dia buat. Air tegang hati, air untuk sebarang penyakit. Kenapa? Sebab bibir, lidah suka zikir. Suka berselawat, suka berzikir. Malam-malam pukul 3 sembahyang tahajud. Allah. Kita tuan-tuan main Facebook. Pukul 3 tak tidur yang main Facebook kan. Hai, besar ni punggung. Ini pasti botot ni. Orang suruh kaki mengaji ni kan. Ada anak murid aku. Dia memang kaki mengaji. Dia tanya aku, Ustaz, saya ni memang suka dengar ceramah Ustaz saya suka ni. Tapi saya suka ni main zakar dengan tangan dah pukul tak? Haram tak boleh bodoh. Tengok. Pakai serban ni. Saya tak boleh tengok orang perempuan saya jadi gairah balik situ kau buat tak? Haram ah. Ha? Dosa besar ha? Ah. Ingat tu ya. Hati-hati ya tuan-tuan ya. Jangan buat tu. Ya. Dan bini tak ada, buat kerja bah. Sebab itu, isteri diharuskan memainkan zakar suaminya. Suami haram memain zakar diri sendiri, tak boleh. Tengok bini duduk main zakar. Haram. Balik rumah, isteri uzur.
Ni konfekoh ni mam, lah kena belajar konfekoh lah. Isi uzur. Nak subuh tak boleh dia uzur. Kata bukan kitab Bahru Mazi. Daripada Syekh Al-Ijr Al-Marbawi, karangan. Daripada Imam Nawawi, Imam Sayyuti, Imam Al-Syafi'i. Bila perempuan itu dalam haid, haram kamu subuh bina kamu tak boleh. Dia ada tiga kaedah. Betul asal hukum, tuan-tuan buka dalam hukum fiqh ni banyak. Dia banyak dalam kitab dia panggil furuk. Furuk ni cabang. Ha. Ya. Yeah? Mula-mula ulama suruh tenang, tenang. Contohlah balik ni, tuan-tuan makan tiba-tiba makan-makan dekat surau ni dengan JK, imam bagi ubat kuat. Makan ni aku baru dapat ni. Kuih, memang power ni. Ha. Ya. Yeah? 3 hari, 3 malam dia hidup eh. Makan. Tak sampai rumah hidup. Ni belajar hukum fiqh ni, dia tak boleh malu bang. Bila kita malu, kita di dalam kesesatan. Apa makna fiqh? Faqha fiqh makna kefahaman. Ha, betul ustaz nak mengajar hukum fiqh dia tak boleh malu. Kalau malu anak habis sat. Ha. Ya. Yeah? Mula-mula ulama kata, kamu kena tenang je, kamu tenang. Balik-balik rumah, buat kuat makanlah. Tengok bini macam beruang. Pada bini pakai selekeh ya, pakai baju koyak, t-shirt koyak. Ya, kadang pakai bukan pakai gelang, pakai gelang ya, gelang ikat kuih tu. Suami tengok. Nak bakal buat kuat tu bahaya kan. Siapa balik tu balik cepat tu bakal buat kuat tu. Ha eh. Bila habis mengaji dah balik lah. Ha. Nak bersama dengan isteri, ayang. Abang nak sekarang. Ingat tu Nabi cakap dah, walaupun di atas punggung kuda sekalipun, kena tunaikan hajat suami. Oh, tang itu ikut hadis eh. Jangan lawan suami, dah harga masuk neraka, paling bawah nanti kan. Abang nak tak tahan ni. Tak boleh bang, saya uzur. Mana boleh uzur-uzur macam ni. Abang tak belajar ke? Allahu Rabbi, macam mana ni? Nabi kata, ulama' bagi tahu, tuan-tuan buka dalam kitab Bahru Mazi. Ulama' suruh apa? Suruh tenangkan jiwa. Duduk tepi laut tu, tenang jiwa. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Mataya. Tolonglah ya Allah, aku sudah makan ubat kuat, bini uzur pula. Dah sifat tak boleh tenang. Memang tu pasal makan ubat kuat ni dia bahaya. Bahaya sangat. Bahaya dah. Kadang semain subuh. Allah Akbar. Orang sebelah tengok. Kenapa ni? Ha ni bahaya dah. Dia tindak balik kadang-kadang. Dia makan, masa tu makan dia tak naik. Ha. Ha, tu makan pada bulan Ramadan dia bahaya. Makan lepas buka puasa. Malam tu dia tak jadi. Siang-siang boleh jadi. Boleh siang-siang nak. Mampus ya. Ha, bulan Ramadan mana boleh. Itu ulama kata bila kamu dah tenang jiwa kamu. Tak boleh kak. Memang tak boleh jadi ya. Nak tu. Ha, nak macam gajah lapor. Ulama kata, kamu pergi jumpa bini kamu, suruh bini kamu mainkan zakar kamu, suruh bini kamu mainkan zakar kamu dengan tangannya. Ini kaedah kedua. Ini konfekoh ni dia cantik. Ha. Mainlah. Tak boleh, abang tak mau pakai tangan. Tak puas. Tak puas. Apabila dia tak boleh juga, kata ulama barulah diharuskan dia setubuh isterinya dalam keadaan isteri dalam haid. Tapi kena ingat, kata ulama, esok hari dia kena kifarah bayar 10 dinar kepada fakir miskin. Ha, ini tuan-tuan kena hati tu. Bukan terus boleh berjimak isteri dalam haid, terus jimak tak boleh. Asal hukum tak boleh, haram, faham? Tapi kalau nak mengidak, dah cuba, tenangkan tak boleh. Isteri dah mainkan zakat dengan tangan pun tak boleh. Memang tak boleh. Duduk tepi sana, duduk mengamuk, dah nak bakar rumah orang. Mampus. Kenapa ni? Polis datang, kenapa ni? Bini aku tak bagi setubuh, aku nak setubuh, tak bagi. Mampus. Baru diharuskan.
Ha, boleh dibenarkan. Tapi kena tahu kaedah. Besok pagi kena bagi fakir miskin 10 dinar. Ha, kira dinar. Dinar kan ringgit. Berapa banyak? Dinar kan banyak. Faham? Satu dinar berapa ringgit? Tuan-tuan? 10 dinar lah. Faham? Hati-hati ya. Ha, cukup lah beri tuan-tuan. Tak habis kupel lah. Eh? Ha, InsyaAllah ada sikit panjang umur. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Eh? Bila sebelah aku tutup tuan-tuan. Eh? Dulu aku pernah datang sini. Tak silap aku bulan 2. Macam itu bulan 2 aku datang orang itu juga. Bulan ni bulan 7, bulan 6 aku datang orang itu juga. Pak. Penduduk sini memang orang itu je, tak orang lain tak ada. Pak. Aku dah bawa tu minyak kasturi kijang. Tuan-tuan dah ambil kasturi kijang ni kena tahu guna dia. Jangan main ambil je. Pak. Kasturi kijang ni di antara minyak yang syaitan tak suka. Tu baru ni di Sungai Buloh. Ada akak ni, rumah dia rumah sewa. Orang tak nak sewa, tak suka sewa. Aku beritahu masuk dalam dalam air, baca surah Al-Fatihah, baca istighfar, baca surah Al-Fatihah, baca surah Ikhlas, baca selawat syifa, baca bismillahirrahmanirrahim, 7 kali. Taruh minyak ni 7 kali. Taruh air garam, taruh garam sikit, goncang spray. Alhamdulillah, rumah dah ada orang sewa. Ya, suami isteri bergaduh. Subhanallah, ya. Kelebihan kasri kijang. Siapa menghidu? Baca selawat. Dia mengurangkan sifat panas baran. Boleh angkat sikit jam. Ya? Siapa menghidu? Menguatkan hafalan. Siapa hidu? Jadi nak marah. Jadi tak tenteram. Nak muntah. Ha, dalam badan banyak jin. Ha. Ya? Ha, ini angkat sikit jam. Kena ada dalam rumah ni. Nanti anak nangis malam. Aku ada anak baby 7 bulan. Malam-malam nangis. Bini aku ambil sapu. Sebab jin ni, ya, makhluk halus suka duduk kat sendi-sendi. Siapa? Dia. Kadang aku nangis pun, siapa buat pula? Dia, aku diam lah. Eh? Kelebihan kasih kijang. Tuan-tuan ambil kat luar. Faham, eh? Tapi dia kena, kasih kijang ni dia boleh minum. Minum, kalau nak minum, masuk garam sikit. Air syawan, masuk garam sikit. Masuk 2 titik. Kalau minum 2 titik, masuk kacau. Dia untuk dalaman. Untuk kekuatan jantung. Untuk kekuatan sendi-sendi. Faham? Eh? Ni kelebihan kasih kijang, tuan-tuan. Eh? Kalau untuk luaran, hidu je. Jangan minum sebotol, mampus ya. Ha? Ngaji tidur, kasturi kijang boleh minum. Nanti dia beli sebotol, dia balik dia minum. Mampus padan muka, faham ya? Orang mengaji suruh dengar, faham ya? Baiklah, aku rasa cukup sampai ke sini. Aku nak minta maaf banyak-banyak. Seandainya Al-Quran, hadis ada silap, hukum dan hakam ada tersilap. Aku minta maaf banyak-banyak. Maklumlah, aku mengaku sendiri, aku bukan pandai, aku bodoh. Tapi tuan-tuan dah pandai panggil aku ceramah lah, faham ya? Dan... setiap bulan kalau tuan-tuan nak ikuti aku ceramah di Masjid Pelindung Sabtu minggu ketiga ada kat situ belajar kitab buat solat tuan-tuan ya yeah? Tuan-tuan tak payah nak cari aku cari tuan-tuan pergi Masjid Pelindung duduk belajar free ya yeah? Tak ada kena bayar pun tuan-tuan ya yeah? Duduk dengar duduk 1 jam dia punya pahala seperti kita sembahyang 1000 rakaat tuan-tuan ya yeah? Baiklah kuasa cukup sampai ke sini insyaallah ada rezeki panjang umur kita jumpa lagi. Walau kalau tak jumpa dekat dunia, kita jumpa dekat negeri akhirat. Tuan-tuan jangan risau, ya. Eh? Pasti jumpa dekat negeri akhirat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.